yang datang ke dunia dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, anaknya di Betlehem, yang saat ini diperingati oleh keluarga besar Bergari Manguni Indonesia dalam ibadah Natal bersama. Untuk Bapak, saya persilakan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Lukape SE, yang akan diwakili Karo Pemerintahan Sekda Provinsi Sulut, dan infonya dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Yang terhormat Tonas Wanko BNI Bapak Dr. Andes Nikolas Kundap MBA. Yang terhormat Tonas Umbanua BNI Bapak Ledi Wakil. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Brigade Manguni Indonesia Ibu Dr. Anda Kristina Pusuk. Yang terhormat Bendahara Umum BNI Ibu Juan Ewa Robot, serta seluruh bermunculan benih-benih perpecahan bangsa yang dikhawatirkan akan merusak hubungan baik antar sesama dan mencerai-beraikan NKRI, memberikan pemahaman yang sempit serta memunculkan rasa kebencian di antara generasi muda, bahkan dipicu berdirinya organisasi-organisasi yang tidak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau wujud dari cinta kasih sebagaimana Kristus hadir di tengah kita. Semoga Brigade Manguni Indonesia akan tetap menjadi pelopor dalam bermasyarakat untuk mengutamakan kebersamaan, dan didorong untuk kami bersama-sama membangun negeri ini. Jangan kami dibiarkan jalan sendiri, karena Brigade Manguni Indonesia hadir dari kita, untuk kita, menjadi milik kita semua. Terlebih khusus kepada pengurus dan anggota Brigade Manguni Indonesia, sebagaimana Natal yang membawa kedamaian, mari kita berpegang tangan baku-baku baik dan baku-baku sayang. Lupakan semua hal yang dapat memisahkan kita. Mari kita bangun lebih baik lagi Brigade Manguni Indonesia ini, dan lebih profesional serta berwibawa. Oleh karena itu, saat yang berbahagia ini kami merasa berterima kasih atas kepercayaan Dewan Pimpinan Tunas Brigade Manguni Indonesia, Tunas Wanko Bapak Dr. Andes Nikolas Kundap, yang telah mempercayakan kepada kami untuk menjadi panitia perayaan Natal Yesus Kristus dalam ibadah yang diperingati malam ini. Walaupun dengan waktu yang dan persiapan yang cukup singkat, kami berupaya melaksanakan karena kami yakin untuk hal yang baik ini pasti Tuhan akan memberkati dan menyertai kita dengan penuh kesederhanaan sebagaimana Kristus lahir di kota Daud. Itulah yang menjadi semangat kita. Terima kasih atas kehadiran para undangan sekalian, serta kehadiran pengurus dan anggota Brigade Manguni Indonesia, terutama teman-teman Brigade Manguni Indonesia yang di luar dari Sulawesi Utara datang untuk merayakan Natal kali ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
karunia Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem menyertai saudara-saudari. Karena bukan hai kota bumi.
yang saya hormati Ketua Dewan Walian Bapak Pendeta Renata Tikunmu bersama anggota Dewan Walian, Dewan Pimpinan Tunas, pengurus, bahkan seluruh anggota keluarga besar Kedungmu yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya sangat hormati, di malam Natal ini kita melaksanakan perayaan mengenang kembali dimakan makna kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tentunya pada malam hari ini Brigade Membangun Indonesia hadir dalam acara, walaupun sesederhana kita melaksanakan Natal pada malam hari ini, tapi akan membawa hikmah yang besar bagi kita. Haleluya. Kita bersyukur malam hari ini pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dari berbagai masa transisi yang dapat dikatakan tragedi organisasi Brigade Indonesia dalam segi kepengurusan dan dalam segi keorganisasian, dalam segi kepengurusan, kita tetap eksis dan merasa diberkati Tuhan. Malam hari ini dalam rasa ucapan syukur kita boleh bersatu kembali merayakan ibadah Natal Brigade Membangun Indonesia yang telah dihadiri kita semua. Kalau di masa kepemimpinan Tunas Wangko Diki Mangkom yang kami kasihi dan banggakan, ibadah Natal Brigade Membangun Indonesia itu dilaksanakan di tanggal 18 sesuai hari ulang tahun dari Tunas Wangko Diki Mangkom pada masa kepemimpinannya, terkait dengan ibadah perayaan Natal, pranatal Brigade Membangun Indonesia. Nah, masa kini kita bersyukur, walaupun dalam masa transisi kepengurusan, kita tetap diberkati Tuhan, boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal di hari ini dan dipimpin langsung oleh Walian Wangko yang kita kasihi dan hormati, Pendeta Renata Tikemu STH. Dan yang luar biasa dihadiri oleh sesepuh kita, tua-tua kita, Tunas Wangko tua, Bapak Diki Mangkom yang kita sama-sama tetap cintai, juga tetap dihadiri oleh para tunas kabupaten kota yang berada di luar Sumatera Utara. Yang kami hormati, kami banggakan pemerintah daerah Sumatera Utara yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Dr. James Tani Kumendo MSI, terima kasih sudah boleh hadir. Yang kami hormati, banggakan para tonas-tonas yang datang dari luar Sulawesi Utara, mulai dari Tonas Korwil Papua, Bapak Albert Bolang, Magister Hukum, bolehkah berdiri karena supaya tetap dikenal. Terima kasih bersama rombongan, rombongan juga dari Papua. Kemudian dari Kaltim ada Tonas Doni Gideon Lantang bersama Tonas Hendro, mohon berdiri kalau ada dengan rombongan juga. Dari Toli-Toli Tonas Venus Heidemans, mohon berdiri. Dari Tangerang Kota Tunas Virgo Virgowaro, mohon berdiri. Dari Bali ada Tunas Freddy Rompas. Terima kasih. Puji Tuhan boleh datang dari luar Sulut untuk bersama-sama dengan kami. Juga dihadiri oleh Tunas Manado yang disebut-sebut tadi, Pendeta Rocky Ronoko, mohon berdiri. Ya,
Dari DPD Kota Jayapura, mohon maaf. Onar Tio. Tio. Mohon maaf, dulu waktu saya bertugas sebagai sekjen, semua saya hafal. Tapi ini sebagai sekretaris Dewan Walian, tugasnya sudah berbeda. Dan mohon maaf kalau ada yang saya ketinggalan, tidak mengawasi langsung tentang perkembangan struktur kepemimpinan dalam Brigade Mohon Indonesia di seluruh Indonesia. Dan tua-tua organisasi kita ini di DPT, ada Tonas Bapenas Abadi, Tonas Mas Siko Tugas Serjana Hukum, ada Ibunda Tonas Ngakwene Ewa Robot, ada Panglima Yoli Pak, ada juga teman-teman Tonas Walan, Tonas Wanua, anggota sekalian, ada Komando Bela Negara yang boleh hadir. Terima kasih sudah boleh hadir. Dan malam hari ini sebenarnya secara etis pemerintah daerah itu harus belakangan menyampaikan sambutan, harus didahului oleh kita karena terakhir itu paling dimuliakan, ditinggikan. Tapi mohon maaf karena ada sesuatu dan lain hal, sebenarnya kami cuma menyampaikan ucapan Natal karena sambutan sudah dilaksanakan oleh lebih dahulu oleh pemerintah daerah. Jadi terima kasih dan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf. Dan memang harus ditegaskan malam hari ini bahwa dalam transisi kepemimpinan organisasi ini kita harus menganut, karena kita ini negara Indonesia adalah negara hukum, itu dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, dan kita mengenal sistem hukum formal. Jadi segala aspek-aspek administrasi pemerintahan termasuk dalam lingkup organisasi kemasyarakatan itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang laku, karena kita sistem negara hukum formal. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan menyatakan salah satu pasal bahwa ada terjadi perubahan termasuk nama, struktur dan anggaran dasar rumah tangga atau segala hal yang prinsip dalam organisasi itu paling lama 30 hari harus melaporkan kepada pemerintah yang berwenang, apakah itu dari Dagri, Kesbangpol maupun Kemenkumham. Dan memang kelalaian musyawarah nasional lalu hal itu tidak dilakukan menurut kurun waktu yang ditetapkan atau dibatasi oleh, diatur oleh undang-undang yang berjalan. Dan memang apa yang mau dikata, kita harus kembali ini pada tata aturan perundang-undangan, karena kita eksis dan aktif serta diakui. MC yang sudah meminta saya selaku mewakili dari ya di luar Papua, di luar daerah Sulut yang hadir pada saat ini, dan saya juga kaget tiba-tiba ditunjuk. Ini bukan cuma todong tapi tembak langsung. Yang saya hormati pemerintah Provinsi Papua, maaf Provinsi Sulawesi Utara, saya bisa di Papua saja masih terbawa terus. Provinsi Sulawesi Utara mewakili Gubernur Pak Dr. Gumendong, dan yang saya hormati Tonas Walian Wangkok, Pendeta Tiponowo dan seluruh jajaran Tonas Walian yang hadir pada saat ini, Pak Marcel dan teman-teman lainnya. Yang saya hormati Tonas Wangko Diki Mainkom, ya, selaku pendiri Brigade Moral Indonesia dan rekan-rekan pendiri lainnya. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Tonas, baik yang ada di sini ada juga korwil ya dari luar dan dari Kalimantan. Sedikit lagi mau jadi ibu kota ya, Kalimantan Timur. Pada saat ini
kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa dipersatukan dalam ibadah kudus, ibadah Natal Yesus Kristus di hotel. Terlambat.